Kenapa jadi kayak keterangan banget, woi? Bentar, lighting kali ya. Aku bakal lihat ke kaca dulu. Kenapa jadi kayak warnanya pink gitu lah. My God, feel kesel banget. Bakal blend pakai beauty blender, nggak beauty blender, sponge. Iya. Aku mau nyobain ini padahal Armando Caruso, tapi lupa dicuci, jadi ya udah pakai yang ini aja yang udah ada. Langsung tap. Cukup flawless guys, I love it. Walaupun tadi warna keterangannya, warnanya agak keterangan, ngomong apa sih? Tapi ya flawless banget karena base-nya juga kan dia glowing gitu. Kenapa jadi kayak deket banget? Ya. Love it. Jadi aku bakal pakai shadow karena aku nggak punya shadownya Pixie. Jadi aku bakal ngakalin pakai lip produknya mereka. Di sini aku punya 4 produk. Ada yang ini, yang pertama Pixie Matte in Love Lipstick 507 Ginger L. Terus ada juga yang lip creamnya Glam Coral Mild Peach sama yang Delicate Pink. Kayaknya aku bakal pakai yang Glam Coral, karena seingat aku si Glam Coral ini tuh agak ada shimmeringnya gitu lipsticknya, jadi aku bakal pakai di mata aku supaya agak shimmering gitu, nggak terlalu matte banget karena ini mukanya udah cukup matte karena tadi si bedaknya itu cukup coverage juga di muka aku, dan surprisingly nggak jadi terlalu keterangan lagi kan. Jadi aku langsung aja pakein si Ginger L, langsung aja deh, kayaknya mau diginin aja. Oke guys, karena blushnya ini nggak kelihatan, jadi kayak ketutupan gitu sama bedaknya. Jadi aku bakal pakein lagi, masih sama produknya kayak tadi. Sedikit aja, karena ini kan udah dipakai di atas powder ya. Takutnya susah di blend gitu. Cantik. Aku cuma kayak tap gitu doang tadi, terus warnanya langsung keluar gini. I love it. Mampus, gue jadi ketebelan. Oke guys, karena aku nggak punya produk semuka-muka untuk Pixie, terutama untuk alis dan mascara, jadi aku bakal pakai produk yang lainnya di belakang kamera. Jadi aku nggak bakal nyalain. Kita bakal ketemu lagi nanti pas di step terakhir, yaitu lipstick. I'll be back guys. Oke guys, aku udah pakai alis sama mascara sama highlighter. Sekarang kita masuk ke step almost terakhir, hampir terakhir sebelum setting spray. Aku bakal nggunain lipstick dulu. Seperti yang aku bilang tadi, aku punya 4 produknya yang udah aku sebutin juga shade-shadesnya. Aku masih bingung mau pakai yang mana.
Aku kayaknya mau pakai mild peach dicampur sama delicate pink deh, aku nggak tahu. Soalnya kayak kalau si mild peach ini agak terlalu orange buat aku gitu. Karena kan ini agak-agak pink kan, jadi makanya aku mau campur sama si delicate pink sedikit. Oke, ini aku masih pakai lip balm. Aku bakal tap dulu. Ini aku pakai yang 12 mild peach. Itu kan korenan. Oke. Ada masalah. Kayaknya udah mau habis deh dipakein adik aku mulu. Sebenarnya produk ini jarang banget aku pakai, tapi selalu ada di kamar adik aku karena dia yang make. Aku nggak gitu suka sama warnanya. Jadi ada di kamar dia. Terus ini pas aku pakai udah kayak agak habis nih gitu. Terus ini aku bakal pakein yang delicate pink biar nggak terlalu orange. Cantik ya? Warnanya bukan guenya, sorry. Aku pakainya agak over gitu, jadi kan sekarang agak berantakan ya, I'm so sorry. Sambil nunggu kering, aku mau juga ngasih tauin warna si pixie yang ini. Yang si Ginger Ale ini bagus banget juga warnanya. Kenapa gini? Ngaco. Oke, udah bagus. Juga warnanya agak nude gitu tuh. Cantik banget kan? Cuma aku gak gitu suka teksturnya. Jadi aku gak gunain hari ini. Itu kayak bagus banget deh, sumpah. Noh. Bagus, tapi aku gak gitu suka teksturnya karena agak peci gitu kalau misalkan udah aku pakai ini. Suka sama makeup tutorial aku yang kayak gini. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel YouTube aku buat teman-teman semua yang belum subscribe. Dan jangan lupa juga untuk komen di comment box below kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan seputar beauty, seputar aku, request video, challenge or anything, kalian bisa komen aja di comment box below. Dan ya, sampai jumpa lagi di video aku yang selanjutnya. Bye, stay healthy everyone.